Dan saya senang karena saya mendapatkan ilmu banyak dari pihak FKIP Unsri. Membantu sekolah kami dalam upaya meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah. Mengingat literasi dan numerasi di sekolah kami sangat rendah, jadi dengan adanya pelatihan ini bisa meningkatkan agar menguatnya kembali atau membantu guru-guru untuk meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah. Kemajuan dan meningkatkan pendidikan di SMP Pegirina Palembang. Belajar lagi tentang literasi, tentang numerasi, mengingat kembali tentang yang pemahaman masalah di sekolah, gimana caranya kita meningkatkan literasi dan numerasi ke siswa lagi. Baik pematerinya, so far sih baik gitu, apa namanya, ilmu yang didapat juga banyak, terus juga kita jadi tahu tentang literasi dan numerasi. Ya, manfaatnya, yang tahu, yang belum tahu, yang belum tahu, intinya banyak manfaatnya, sangat bersyukur saya mengikuti pelajaran ini. Dan kita mendapatkan wawasan lebih dalam lagi mengenal literasi dan numerasi. Jadi saya memiliki banyak ilmu pengetahuan yang sebelumnya saya belum ada tentang literasi maupun numerasi. Melalui kegiatan ini saya akan lebih tahu apa itu literasi dan numerasi. Tentang Wikipedia, tentang refleksi kita selanjutnya, untuk tindak lanjut selanjutnya, terus tentang jejaring sosial, banyak ilmu yang saya dapatkan hari ini. Kelompok belajar atau rombel dalam lingkungan anak sekolah maupun dalam lingkungan sekolah. Kayak nilai rapot tuh yang masih merah bisa menjadi berubah warna biru, bisa meningkat lebih baik lagi. Penerapan ilmu-ilmu tadi untuk membahas masalah numerasi dan literasi tadi kami bisa terapkan di sekolah. Dapatkan bahan pelajaran ini sangat bermanfaat dan sangat banyak sekali dalam hal pengetahuan untuk di kurikulum merdeka ini. Kita bisa menerapkan di sekolah-sekolah kita gitu, seperti membuat komunitas belajar, membuat menerapkan literasi dan numerasi di kehidupan sehari-hari untuk para siswa. Segera membentuk pombel, meningkatkan SDM, tenaga memfasilitasi kegiatan numerasi dan literasi di sekolah yang kami pimpin. Nah, kami mau membuat kelompok belajar itu antara sekolah kami dan akan memberikan apa berbagai macam kepada guru tentang untuk meningkatkan pemulihan dari literasi dan numerasi. Lebih maju lagi dengan sistem yang sudah diberikan oleh PKMH ini, tindak lanjut mungkin tim kecil semacam petuh kelompok belajar antar siswa dan antar generasi, dan akan diadakan evaluasi selanjutnya. Wajib membaca 15 menit sehari, tujuannya untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan atau kecakapan dalam bidang literasi dan numerasi di sekolah. Sekolah nanti akan mengadakan 15 menit sebelum pembelajaran membaca, dan juga numerasinya itu